Halo pecinta bola, di video kali ini menginformasikan prediksi starting line up Piala Dunia untuk Grup G, pertandingan ketiga antara Tunisia versus Prancis yang akan berlangsung pada hari Rabu 30 November pukul 22 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Klasemen sementara untuk Grup D, Prancis di posisi pertama dengan 6 poin, Australia di posisi kedua dengan 3 poin, Denmark di posisi ketiga, Tunisia di posisi keempat, keduanya dengan 1 poin. Inilah prediksi starting line up selengkapnya. Prediksi starting line up Timnas Tunisia dengan formasi 3-4-2-1. Aymen Dehmen penjaga gawang. Klub saat ini CS Vaksin. Dylan Brown bek tengah. Klub saat ini Salernitana. Montasar Talbi, bek tengah, klub saat ini FC Lorient. Yasin Meria, bek tengah, klub saat ini Esperance. Elias Kiri, gelandang bertahan, klub saat ini FC Köln. Aisha Laidoni, gelandang bertahan, klub saat ini Baren Faros. Mohamed Dreger, gelandang kanan, klub saat ini FC Luzerne. Ali Abdi, gelandang kiri, klub saat ini SM Chan. Naim Sliti, gelandang serang, klub saat ini Etifak FC. Yusuf Sakni, gelandang serang, klub saat ini Al Arabi SC. Isam Jibali, penyerang tengah, klub saat ini Odense BK. Prediksi starting line up Timnas Prancis dengan formasi 4-4-1-1. Hugo Lloris menjaga gawang, klub saat ini Tottenham Hotspur. Jules Koundé, bek kanan, klub saat ini Barcelona. Rafael Varane, bek tengah, klub saat ini Manchester United. Dayot Upamecano, bek tengah, klub saat ini Bayern Munchen. Theo Hernandez, bek kiri, klub saat ini AC Milan. Edward Camavinga, gelandang bertahan, klub saat ini Real Madrid. Adrien Rabiot, gelandang tengah, klub saat ini Juventus. Ousmane Dembele, penyerang sayap kanan, klub saat ini Barcelona. Kylian Mbappe, penyerang sayap kiri, klub saat ini PSG. Antoine Griezmann, penyerang tengah kedua, klub saat ini Atletico Madrid. Oliver Giroud, penyerang tengah, klub saat ini AC Milan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus jadwal bola, hanya di Bola Gol Channel.